Guys, kembali lagi di channel YouTube Bian Budikit. Nah, kita kedatangan lagi nih untuk mobil Velfire. Dan ini akan kita update. Jadi untuk hari ini di bengkel kita itu penuh banget untuk pengupgradean mobil nih. Ada Alphard nih, ini sedang kita melakukan progres nih. Tuh, di depan sana juga ada Lexus. Coba tunjukin lu dong sebelah depan tuh. Nah, itu Lexus, kita sedang melakukan upgrade. Dan ini ada Alphard lagi nih. Ini bumpernya lagi kita progres juga. Dan di belakang itu ada Land Cruiser, akan kita upgrade juga. Yang pertama yang akan saya menjelaskan adalah mobil ini. Ini akan kita ganti dengan versi yang tahun 2017. Jadi grill, bumper akan kita lepas, kita ganti. Dan mobil ini untuk lampu kita nggak ganti ya, karena dia lampunya masih sama dengan versi yang bumpernya. Karena bumpernya itu khusus memang untuk generasi Velfire yang pertama. Dan selain itu juga, nah ini mobilnya sampingnya udah ada nih. Jadi kalau misalkan sampingnya sudah ada, kita nggak pasangin backdoor yang keluaran Modelista, karena dia kedudukan dan bracket juga berbeda. Nah, di bagian belakang juga nanti bumper kita ganti dengan konsep yang dua knalpot. Dan ini saat ini lagi pengen dibongkar nih sama si Akang Denny nih, lagi dibongkar. Jadi akan setelah dibongkar akan kita melakukan pemasangan, karena bumpernya pun juga udah siap melakukan pemasangan juga plug and play. Dan pokoknya nanti kalian lihat aja hasilnya seperti apa. Jangan kemana-mana, terus saksikan di channel YouTube Bian Budikit. Guys, ini hari udah malam dan kita sudah selesai melakukan pengerjaannya. Dan ini hasil di bagian depannya. Nah, ini dia di bagian depannya ini ada grillnya, di bagian bawahnya ini ada lampu berwarna biru. Karena ini konsepnya menggunakan grill Modelista dan sangat cocok, karena di bagian lampu senjanya dia warna biru juga nih. Jadi ini menyatu nih. Jadi kalau kondisi pada malam hari nih seperti ini, karena saat ini waktu menunjukkan jam 7, kita lembur karena hari ini tuh cukup lumayan banyak banget kita melakukan proyek pengerjaannya. Tadi kita selesai melakukan pengerjaan Lexus, ada juga yang Alphard 2017 kita upgrade 2019. Nanti kalian tinggal lihat aja di beberapa video kami, itu pasti akan saya postingkan. Nah, mobil ini semua sudah rapi melakukan pengerjaannya. Dan di bagian lampu belakang nih, lampu belakang kita pasangkan dengan bagian lampu aftermarket, karena supaya pada saat sein itu warnanya itu lebih cerah karena dia lampunya LED. Dan selain itu juga di bagian sein ini, seinnya itu adalah konsepnya LED sequential, jadi dia jalan running. Nah, di sini inilah hasil penampilannya. Jadi kita nggak kuber buat syuting di posisi sana kan, kalau siang agak lumayan cerah. Nah, jadi nanti inilah hasil pengerjaan dari workshop Bian Budikit. Nah, walaupun kita melakukan pemasangan agak cukup malam, lembur, tetap kualitas kita utamakan nomor satu. Jadi kita harus quality control, dan kita melakukan pengerjaannya pun juga semua sudah pemasangan, sudah rapi. Nah, nanti kalian lihat aja video berikut ini. Dan pengen tahu nih, dan bagi teman-teman yang ingin konsultasi juga tentang modifikasi Velfire, Alphard, ataupun beberapa mobil lainnya, nanti hubungin aja yang ada di deskripsi. Thank you.